Untuk diketahui bahwa kemasan vaksin COVID-19 kali ini akan diberi nama COVID-19 vaksin. Ini memiliki kemasan yang berbeda dengan vaksin yang sebelumnya didistribusikan, yaitu CoronaVac. Kemasan vaksin CoronaVac sebelumnya yang sebanyak 3 juta dikemas dalam single dose atau dosis tunggal, satu vial berisi satu dosis. Dikemas dalam satu dus berisi 40 vial, sehingga satu dus berisi 40 dosis. Sementara vaksin COVID-19 yang saat ini akan diproses di Bio Farma nanti akan dikemas dalam kemasan multidos, di mana satu vial berisi 10 dosis dan untuk dalam satu dus akan dikemas dalam 10 vial sehingga satu dus berisi 100 dosis.